Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID. Bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya mau nyobain rasa terbaru dari Tango Wafer. Untuk rasa terbaru dari Tango Wafer ini tuh adalah rasa coconut. Ini tuh saya beli di e-commerce ini ya. Yang rasa coconut ini tuh yang berat 39 gram dengan harga Rp2.000. Kita lihat dulu aja nih dari si kemasannya. Oke guys nih, untuk kemasannya ya, karena rasa coconutnya ini tuh warna ijo-ijo kelapa. Nih ya, untuk template-nya sih ya template Tango pada umumnya. Cuman yang bedanya tuh ada warna, ada gambar si kelapa tuh. Dan juga ini kayaknya krimnya lebih menarik, cuy. Wow, tuh. Kayak putih-putih santan mungkin. Langsung aja saya coba buka nih. Apakah ada bedanya? Oke. Kalau dilihat sih kayak enggak ada bedanya, cuy. Ya kayak Tango rasa vanilla atau rasa yang krim-krim putih gini, cuy. Dari aromanya nih, aromanya tuh kalau dari jauh sih bisa dibilang untuk aroma si kelapanya tuh ya gak semerbak, tapi kalau dicium deket, aroma kelapanya tuh benar-benar kecium buat, cuy. Gimana nih untuk rasanya? Langsung aja saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya benar-benar kaget, cuy. Kirain saya tuh ya rasanya tuh ya bakal manis-manis, gimana, manis-manis santan. Tapi ternyata nih, waktu masuk mulut tuh nih, waktu baru saya gigit tuh, yang saya rasain tuh, si wafernya aja tuh kayak udah ada rasa gurih-gurih asin. Terus waktu dikunyah tuh nih, rasa manisnya tuh benar-benar delay, cuy. Jadi yang saya rasain di awal tuh gimana, rasa gurih-gurih kelapa, terus ya rasa-rasa krim kelapa yang cenderung gurih, terus agak sedikit plain gitu ya, gurih-gurih plain. Bahkan untuk rasa manisnya tuh ini cenderung delay, cuy. Untuk rasa manisnya tuh ini bisa kerasa di lidah saya tuh air-air ya, waktu kunyahannya tuh udah lumayan banyak. Dan untuk manisnya tuh ini bisa dibilang gak semanis Tango rasa lain, cuy. Untuk manisnya tuh ini bisa dibilang medium low, cuy. Mungkin rasa manisnya tuh nggak begitu kerasa tuh, mungkin ketahan ya, bisa aja ketahan sama rasa gurih-gurih kelapanya juga, cuy. Tapi ini enak, gurihnya dapet, manisnya tetap dapet. Dan yang terpenting nih, apalagi saya yang nggak begitu suka snack yang begitu manis, ini tuh pas, cuy. Karena manisnya tuh yang saya rasain tuh benar-benar tipis-tipis, jadi nggak akan bikin enak gitu. Ini mantep sih ya, Tango rasa coconut benar-benar unik. Kalau kalian penasaran nih, link pembelian bakal saya sertain di deskripsi. Jadi kayaknya segitu aja video kali ini. Tonton terus video saya yang lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan komen. Saya kedepannya bikin video apa lagi. Dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalain loncengnya, biar tiap ada video baru kalian dapat notifikasinya. Bye.